Traveler, apa kabar? Welcome back to Ananda's YouTube channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kali ini aku lagi explore Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah, sebuah pegunungan tinggi yang sangat indah dan memanjakan mata di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Oh ya guys, di sini hawanya dingin banget. Jadi kalian wajib untuk memakai pakaian yang sangat menghangatkan badan kalian. Dan juga kalian jangan ya salah untuk memakai alas kaki. Karena kalian bisa lihat sendiri, di sini banyak sekali batuan besar dan trekkingnya pun licin. Aduh, itu ada anak-anak di atas yang ditiru guys, itu sangat berbahaya sekali. Kita lanjut ke pemandangan selanjutnya. Indah banget guys, aku kangen banget buat jalan-jalan lagi ke Dieng Si Kunir. Wap, ini dia waktu aku sampai banget di atas. Ini waktunya setelah azan subuh ya guys, tapi Diengnya Si Kunirnya gak terlalu bagus ya sunrise-nya, karena memang habis hujan dan ya pastinya mendung, tapi gak apa-apa deh. So kita lanjut aja untuk ke objek wisata selanjutnya. Kita mau kemana? Stay tune ya. Aku mau turun guys, aku sama teman-teman aku nih, kita dari Jogja. Pelan-pelan aja guys, karena bisa dilihat di bawah banyak sekali batuan besar. Gak usah buru-buru, pelan-pelan aja, yang penting selamat. Ya, santuy aja. Oke, aku pelan-pelan untuk turun guys. Harus kita perhatikan di bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Kalau bisa pegang teman, gak apa-apa, pegang teman aja. Oke, aku berhasil, kita lanjut ke bawah. Lanjut. Nah, untuk trekking jalan kakinya sendiri, di sini sudah diperbaiki, ada pegangan tangan di kanan dan kiri. Jadi kalian nggak perlu khawatir, tapi tetap untuk waspada, stay safe, itu sangat perlu ya guys. Oke, kita sudah move ke kawah Sikidang, sebuah kawah dengan aroma belerang. Wah keren banget sih guys, ini aku tuh amazed banget karena aku pertama kali kesini guys. Ya keren banget, tapi kalian wajib banget ya untuk di sini itu pakai masker, karena memang bagi yang tidak kuat untuk bau belerang, kalian wajib banget untuk pakai masker. Oh iya, di sini kalian bisa rebus telur guys. Rebusnya di mana? Nah di kawah itu guys, dan ada petugasnya pastinya, dan bisa kalian konsumsi. Nah ini dia, aku perjelas ya. Nah kalian di sini bisa rebus telurnya. Nah ini telurnya guys. Keren banget, jadi kalian bisa merasakan sensasi bagaimana telur itu direbus di air belerang. Nah ini si bapak